Dah kena pisau. Terbelah teruk dah tangan dia, kena pisau. Sian dia. Sian dia. Kena pisau. Kena hati-hati eh. Boleh berhenti ke ni? Boleh, insyaAllah. Daun ni memang daun ni. Dulu daun ni lah kami duk berhenti ke darah. Daun apa terbang apa ni? Buka balik tengok. Tu slow ke? Oh, tangan dia. Dia buat tu. Terbelah ni. Aduh. Letak ni. Kepal betul tu. Okey. Ada minyak angin tak? Minyak angin. Ha? Aduh, nak cakap apa dia? Cakap apa? Menem tu. Tengok belakang, Mek. Belakang, mana pun. Mana? Mira. Memang lah, sekejap dia lega, dia kering tak padah. Denyut. Ah, dia pun nak. Stop eh. Mira, tangan dia. Tengok tu. Dia dah tutup balik lah. Kebal. Aduh, ya adik. Ni daun ni kan. Nampak tu. Ambil dia cawan tu dia. Sakit dia. Sakit pun kebat. Dia rasa sakit. Kalau orang langur sakit dia. Okay. Bangi mama ke? Masya cuba balut dia tangan. Cuci tangan. Bangi mama. Eh, dia tidur. Nak buang benda daun-daun tu je. Lepas tu tutup lah. Lepas tu esok nanti ni cucu lagi. Tak apa lah. Tahan. Nak cuci pergi bersih. Sakit tak? Kek ni dulu kerja klinik. Kek ni yang cuci dengan doktor. Memang dah kerja tu dah. Macam mana dia? Dia dia biasa ada cuci luka-luka tu. Ini biasa je. Tapi untuk kita sendiri sakit. Sakit. Rasa tegap bulu rumah. Dalam. Rasa duit kembang tu. Kan? Bubuk air duit kembang. Sebab dia kering lah tadi. Kan? Selama tadi dia keluar darah. Itu memang makan parut lah kat situ. Mina cendol nak minum Mina? Buat. Nak minum cendol. Untuk speaker ni. Dia tahu ni. Marah.